Dia prinsipnya berarti beda sama alpukat. Beda alpukat buah di. Jadi kesimpulannya ini Mas Asia. Ini sudah oke. Pemangkasan bentuk itu tidak bisa hanya satu kali. Iya, ini seperti inilah. Oh, ada mata tunas tapi belum tumbuh. Okay. Dia kondisi dorman. Jadi daripada salah pruning, sebenarnya jangan dipruning. Daripada salah pruning, contoh begini, maksud saya begini, jangan sampai ada bayangan, kalau begitu percuma ilmu pruning, enggak. Bapak punya pohon durian? Tidak. Karena tidak paham, semua cabang samping digundul. Oke. Mungkin enggak berbuah. Sampai hari kiamat nggak akan berbuah, Pak. Mending panggil. Cabang sampingnya dibuang. Ini dibuang semua, tinggal pohonnya saja. Saya punya durian, Pak, di rumah tingginya sudah 20 meter. Tapi enggak berbuah. Kenapa, Pak? Enggak ada cabangnya. Durian bodoh. Durian bodoh. Ya, itu maksud saya. Daripada salah pruning, lebih baik tidak dipruning. Maksud saya itu. Artinya hati-hati dalam pruning. Harus memahami tujuannya apa. Dan jangan ambisi. Jangan ambisi untuk membuang. Ini selanjutnya Pak Abbas tinggal tarik tali. Dengan tali agak turun ke bawah. Kenapa ujungnya seperti begini, Pak? Kenapa? Nanti. Sekarang biarkan dulu. Jadi pada saatnya nanti sudah pakai tali dulu. Sudah mulai terbentuk, baru di bagian sini bisa kita buang ya. Di topping. Tapi nanti saja. Seandainya tidak di topping enggak masalah. Sebenarnya durian itu tidak butuh banyak cabang. Dia yang butuhkan ini besar. Karena buahnya nanti di sini. Bukan di ujung. Oh, dia prinsipnya berarti beda sama alpukat. Beda. Alpukat buah di ujung. Kalau ini di batang. Kalau ini di batang. Tujuan kita bagaimana cabang ini cepat besar. Posisi buah nanti tergantung di sini. Sini dua lagi. Betul. Oke. Batang cabang ya. Cabang harus kokoh kuat. Itu durian. Kalau alpukat ujung cabang banyak. Diperbanyak ujung cabangnya. Kalau durian perbesar cabangnya. Ini yang penting dipelihara dulu. Iya. Cabangnya besar ya, Pak. Sekundernya besar. Di sini dia kata, supaya ini dia besar. Jadi kesimpulannya ini Mas Asia. Ini sudah oke. Pemangkasan bentuk itu tidak bisa hanya satu kali. Iya. Jadi pemangkasan bentuk itu bertahap untuk durian. Dilakukan berapa kali, Pak, dalam satu tahun? Ya lihat pertumbuhan pohonnya. Oh, jadi kalau ini pohon dirawat bagus, pertumbuhan cepat, itu mungkin 6 bulan sekali kita cek lagi. Okay. Tapi kalau tidak pernah dirawat, stagnan begini terus, apanya mau dipruning lagi? Tidak ada yang besar. Tidak ada yang mau dibuang. Kali ikut tuh, Abbas. Jadi bertahap sampai berbuah pun tetap harus di pruning. Mau sangking secara normal itu 4-5 tahun sudah berbuah. Bahkan ada yang 3 tahun. Sama saja, tergantung dari apakah cabang-cabang ini sudah menjadi generatif. Kalau dia sudah masuk generatif, pasti akan berbuah. Biasanya ada pohon yang tidak pernah dipruning sama sekali, itu hanya tinggi saja. Ini cabang samping kecil-kecil. Nah, itu sudah terlambat, agak susah mau dibentuk lagi. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Anu, Pak, untuk entris. Bisa kita bedakan mana entris untuk sambung mana untuk sambung samping? Kalau entris itu mau sambung samping, mau sambung pucuk, semua bisa. Yang jelas ini bekas potongan ini sebenarnya bisa jadi entris. Yang warnanya segar ini. Tidak ada cacat. Yang enggak segar mana? Yang enggak segar itu yang kayak kena matahari, agak gosong. Nah, seperti ini. Ini nih, entris segar. Ini contoh yang terbakar matahari. Ini nih. Ini segar. Ya. Oh, ini, iya. Ada bercak-bercak ya. Oh, iya. Sudah agak tua. Beda kan? Beda itu, iya. Tunggu, foto dulu, foto. Kalau ada bercak-bercaknya itu jangan dipakai untuk entris. Pasang sama di tangki durian. Foto nggak apa-apa. Ini yang hitamnya. Tidak. Ya walaupun kadang-kadang jadi, tapi kurang maksimal. Tangka yang paling bagus. Yang bagus itu yang bagian pucuk. Nah seperti ini. Yang tunasnya belum pecah. Kalau ini kan sudah pecah ya. Sudah tumbuh. Ini nggak bisa. Tumbuh. Cari yang tunasnya belum pecah seperti ini. Oh belum tumbuh. Yang belum tumbuh. Ya.
baru ya, tapi sudah punya mata tunas. Oh, ini sudah pecah. Ini sudah tumbuh, ini enggak bisa ini. Berarti yang belum pecah itu seperti yang ini. Iya, masih ada but ya, ini ya, seperti inilah. Oh, ada mata tunas tapi belum tumbuh. Okay. Dia kondisi dorman. Oh, itu bagus untuk sambung. Oh, yang kondisi. Kalau untuk bagus. Anu apa? Inflasi? Sama saja, Pak. Sama saja. Nah, sama saja. Mau sambung pucuk, mau sambung samping, sama saja itu. Kondisi. Sambung berdiri. Ini bisa ya, Pak, ya? Nah, ada lagi agak lain. Ini boleh dijadikan entris. Entris. Ini berarti bisa ya, Pak? Bisa. Bisa? Oh, okay. Bisa. Bisa. Kalau sudah tumbuh seperti ini jelek ini. Ini tumbuh. Oh, kayak ini kan tunasnya sudah pecah. Semua. Ya, ini kan sudah pecah, ini enggak bisa. Begitu. Yang ini bisa ini. Yang bagian bawahnya. Hmm. Nah, iya bagus untuk Mas, kalau semisal cabang utama yang kita sudah rencanakan bangun dari awal itu tiba-tiba patah, selamanya tidak ada lagi pengganti di situ, tidak ada cara untuk membantu buat satu batang.